dampingi Gubernur Al-Haris, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, John Eka Poa, meninjau kesiapan pelabuhan Batubara di Durian Luncuk, Jebak, Tenam, Kabupaten Batanghari. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, John Eka Poa, beserta staf, mendampingi Gubernur Jambi Al-Haris, meninjau kesiapan pelabuhan di Durian Luncuk, Jebak, Tenam, Kabupaten Batanghari, pada Sabtu 20 Januari 2024. Terlihat dari peninjauan yang dipimpin oleh Gubernur Jambi, ketiga pelabuhan tersebut dalam rangka mengaktifkan jalur sungai untuk operasional pengangkutan batubara. Pada kesempatan ini, Gubernur Al-Haris menyapa sekaligus berdialog bersama pihak perusahaan, warga, dan sopir angkutan batubara. Saat dikonfirmasi, Gubernur Al-Haris menyampaikan bahwa dari hasil peninjauan ke pelabuhan tersebut telah sangat siap. Sebenarnya itu siap sekali, pelabuhannya siap. Tinggal lagi harga dari buruh tambang ke pelabuhan itu yang kita diskusikan dengan mereka hari ini. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.